cuaca lumayan panas, berkisar kurang lebih 29 derajat. Ini masih pagi guys ya, kalau agak siang nanti bisa sampai 34 sampai 35 seperti kemarin. Oke, KM Queen Soya tiba dari Pelabuhan Nusantara Parepare di Pelabuhan Samarinda tepat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Dan di belakang ada KM Prince Soya yang akan bertolak nanti pada pukul 2 siang menuju Pelabuhan Nusantara Parepare. Ini suasana di Pelabuhan Samarinda. Untuk mudik, arus mudik masih belum terlihat ya, masih normal-normal saja. Mungkin H-5 nanti baru mulai terlihat. Oke, kita maju ke depan ya guys ya, kita ke pintu kedatangan. Dan para penumpang sudah mulai menuruni kapal guys. Ya, ini suasana keberangkatan ya. Masih pukul 11.30 untuk menjelang keberangkatan KM Prince Soya. Untuk peningkatan jumlah penumpang masih belum ada guys, masih normal seperti biasa dan belum ada peningkatan. Diperkirakan ada lonjakan nanti sekitar tanggal 30 ya, atau tanggal 29-30 sampai tanggal 2 April mulai ada peningkatan penumpang dari Samarinda ke Parepare. Thank you.